Hai, masih nge-lag gak? Sinyalnya lagi jelek gitu deh wifi. Apa emang selama ini emang jelek? Tapi kayak lebih parah. Nge-lag. Udah lah ya, kalau nge-lag mau gimana lagi? Kalian lagi apa guys? Nge-lag parah. Licin deh. Komennya juga kayak telat gitu masuknya. Kak Azmi, gimana DM-nya udah baca belum? Kayaknya Kak Azmi, kalau misalnya yang Kak Azmi bilang itu yang tunggu, itu udah aku baca dari waktu aku showroom kemarin. Aku kira Kak Azmi ngirim lagi. Hai Kak Indah, hai Andinara. Hai Indah, aku kembali lagi. Hai Kak Andi Ahmad. Hai Kak Acil. Boris 19. Lah kok ada Kak Boris? Hari ini ngapain aja Indah? Nonton. Terus udah. Oh ya, by the way aku udah ngirim kado aku buat temen aku itu loh. Lah kalemnya, ya dong, kalem. Sebut nama aku dong, Heru Hadinya Indah. Hai Kak Heru Hadinya Indah. Ngelek. Indah suaranya kemana? Ada, tapi aku takut mengganggu orang sebelah karena ini udah malam. Masa aku teriak-teriak kan? Kak Kodok sedih, hai Kak Kodok sedih, makasih giftnya. Kak Popol dan Kupa juga makasih. Kak Reka Putra makasih giftnya. Kak Mizuhara Indah juga makasih. Sapa aku dong, talk to me later. Hai Kak, talk to me later. Indah jangan pakai perhiasan nanti diculik. Ngelek 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 ngelek, komennya nggak jalan. Iya woi, aku udah bilang sama bapak kosnya kan, Pak, wifi-nya tuh kurang 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 kenceng gitu kan. Tapi dia maksa kalau udah kenceng Indah katanya. Indah masih 3G guys, maklumin aja. Eh, kok tahu aku masih 3G? Handphone aku masih 3G tau. Beneran. Eh, bukan handphone, kartu. Kak Mario, makasih giftnya. Kak Indah, aku lagi ngegas. Semangat! Ini sebenarnya aku udah jalan apa belum sih? Kayaknya komen sama yang aku omongin tuh kayak jauh gitu loh.
Nge-lag gak sih? Maaf ya. Salahin bapak kosnya. Ih sumpah, kemarin tuh waktu aku kayak bilang kalau wifi-nya tuh jelek, dia tuh sampai nanya di grup kayak gimana yang lain wifi-nya juga jelek. Karena dia pas ngomong sama aku tuh kayak percaya banget, yang lain bilang wifi-nya bagus, eh ternyata di grup yang lain bilang kayak iya pak jelek wifi-nya gitu, masih kayak sering hilang-hilang, malu kan. Kok nggak pakai kacamata? Iya kan. Kayaknya ada yang survei deh. Mari guys, bapak hostnya lagi lewat nih. Tiba-tiba bahas wai-wai dong. Tadi aku coba pak nge-lag. Jangan ngomong, masih di luar loh. Hai Indah, hai kak. Siapa itu tadi? Indah suka warna pink ya, Kamarion, kemana aja? Mumpung ada yang survei. Kalau pakai kacamata pasti cantik. Oh, berarti kalau nggak pakai kacamata nggak cantik. Udah bisa belum sih? Ampun, pusing deh. Yay, aku balik. I'm back. Udah aman kah? Kayaknya enggak sih. Kayaknya bentar lagi dia juga bakal kayak nge-lag lagi. Kenapa kak wifi-nya nge-lag? Gak tau, padahal kemarin kan showroom pakai wifi juga ya. Tapi kayaknya gak parah separah ini deh. Coba handphonenya dia arahin kayaknya. Gak mau. Kok nyuruh-nyuruh? Makanya pakai paket data. Kebetulan kuota aku habis hari ini dan belum aku beli. Kalem bang, maaf. Karena aku harus hidup dengan benar karena ini udah nyaman. Kak, matanya hitam banget. Emang iya. Ya soalnya aku tuh kayak belajar. Tapi by the way Rara, aku gak ikut UTBK. Kebanyakan maraton drakor itu. Bisa lah. Kak Indah, cerita proses JKT TV itu. Proses JKT TV.
gimana syuting, kita syuting gitu sekian. Dan itu ada yang di-cut kan emang. Datang apa tuh, gimana sih cara ngilangin kantong mata, kasih tahu aku dong. Jangan sering-sering ke maaf begadang, gak sering. Indah-indah apa yang sering dibohongi? Indah Cahaya, Indah JKT48. Indah aktif dong di TikTok. Saran konten kali. Kompres pakai air hangat, terus ada yang kompres pakai es batu, itu beda banget ya. Kayak kurang tidur atau enggak habis nangis enggak sih? Ih, Kak Hazmi. Hazmi, aku kapan ya terakhir nangis? Kayak udah lama gitu. Marsha nyebut merek. Merek apa yang disebutin Marsha di JKT TV? Tiket privatal kamu harus aku beli. Ya. Kapan sih itu? Eh, bagus deh sinyalnya, gak nge-lag. Last show. Ah, itu terakhir aku nangis pas last show. Berarti itu kayak sebulan yang lalu. Ngomong bahasa Jambi dah. Selalu ada yang ngerok ngomong bahasa Jambi ya di showroom. Iya, siapa tahu nangis pas nonton drakor. Nah, itu juga drakor tuh aku gak pernah nonton yang sedih-sedih. Aku gak suka yang sedih-sedih. Harus yang komedi, yang lucu, yang membuatku bahagia. Indah kenal Anissa Meliana, duta wisata Jambi juga. Enggak, siapa itu? Gadis Jambi kah? Gadis Jambi atau duta wisata yang lain? Karena duta wisata tuh banyak jenisnya. Ada gadis bujang, gadis Jambi, ada putri pariwisata, ada apa lagi ya? Lupa. Alhamdulillah wifi-nya normal lagi. Ya, tapi ini wifi yang di lantai bawah. Ada gadis-gadis remaja. Ya, itu setlist JKT ya. Mohon maaf. Iya loh, emang banyak jenisnya, tapi aku lupa, pokoknya kayak banyak banget gitu. Indah coba pakai apa itu? Merek gak tuh? Aku beliin wifi khusus buat kamar. Ada loh, ini si Marsha kan punya kayak dari Xiaomi gitu, dia beli. Jadi tuh kayak buat narik wifi kalau misalnya tempatnya tuh jauh. Jadi awalnya tuh kamar Marsha itu gak dapet wifi kan, tapi karena dia beli barang Xiaomi itu, jadi wifi-nya ke dia semua, yang lain malah gak dapet. Oke, pengen beli itu tapi nanti yang lain gak dapet, gimana? Extender wifi. Oh, itu namanya? Oke, okay. Aku gak tahu namanya. Iya, jadi mamanya Marsha tuh kayak bilang, kok wifi semenjak kamu beli ini, wifi di kamar
aku nggak bisa lagi ya Syah gitu. Terus sama Arsya kayak, hah masa sih gitu, nggak tanggung jawab dia. Gak apa-apa, kita harus serakah dalam hidup ini. Kan ini udah lancar. Kita tuh harus mencari yang halal. By the way, lucu banget kamu pimpin kami. Oh, tentu saja, karena aku emang lucu. Cuman ada tower guys, apakah itu prem premanduri? Ih, aku baru pertama kali lihat deh. Premanduri. Preman duri. Duri ini duri apa nih? Duri ini duri apa? Duri duri di Pekanbaru ada tau. Preman duri ini siapa? Duri itu maksudnya apa? Hai Kak Preman duri. Kak Preman duri. Duri itu bukan baru gak sih? Duri itu ya, durian gading. Ih duri kok, ih ada du eh bukan, bukan baru tuh. Kalian gak tau ya, kok papi? Duri, duri. Duri, duri ke ih nggak tahu kalian duri, kalian nggak tahu duri di mana? Kan papi Girumon, kan bener ih kalian harus tahu duri itu di Pale eh di Palembang, kan baru nggak percaya lagi. Ah. Hai preman duri, aku tahu duri. Hai, namanya ganti kah? Manggilnya apa sekarang? Gak mau depan lupa pergi rumah lagi. Duri di... Iya, duri itu di... Pekanbaru. Percaya. Ya, ya, Riau. Kan dekat-dekat. Riau, enggak? Iya, Riau. Pasti kalian Google dulu, kan? Makasih Papi Giru. Papi Giru gak pernah video call sama aku lagi, kenapa deh? Hah? Papi Giru? Weh, nge-like min. Sombong yang tahu duri. Iya. Kalian pasti Google dulu kan duri itu di mana. Aduh. Aduh. Patah-patah live nya bentar lagi live aku patah, bapak kos indah. Mana preman duri, enggak itu lagi, duri itu bunga, duri itu mawar. Kamu tambah gemes makin sayang deh. Duri itu kawasan di Riau. Iya, Pekanbaru di mana? Di Riau. Aku nggak salah, aku benar. Indah, aku kayaknya skip video call deh. Oke. Okay. Papi Giru mampir cuma mau. Iya. Di mana coba? Papi Giru cuma ngelempar tower doh memang ya. Udah. Ya saya pergi gitu. Yang mau private talk Indah segera beli. Emang udah dibuka ya itunya penjualannya. Indah udah makan, udah. RVN, ada Kak RVN, RVN. Lu banget sih nama orang. Hai Kak RVN. Skip video call, start private talk. Bukis.
Itu nanti pakai ini ya, pakai yang sekat itu ya. Nah, gimana? Ntar aku nggak dengar omongannya gimana? Takut. Soalnya biasanya kan kalau di kafe-kafe gitu kan. Terus kayak dengar tahu. Kak Iqbal Nur, hai Kak Iqbal Nur. Kayaknya bakal, hah? Hah, kakak ngomong apa? Aku sama pandemi. Salam Semansa Koja angkatan 61. Aku angkatan berapa ya? Aku aja enggak tahu aku angkatan berapa. Makasih Kak Kodok sedih gift-nya, Kak Naura juga makasih. Karamdan, hai Karamdan, Kak Arga juga makasih. Lup lup, Iqbal Ash juga makasih. Pripatok cuma buat kapan sampai 10 orang. Oh iya. Jadi aku far seberapa far kamu? Salam Semansa Koja angkatan, aku nggak tahu angkatan berapa. Dahya mau pusreng dulu. Aku dari Korea, Kak Megamen. Hai Kak Megamen. Kak Kodok apa kabar? Kak Preman. Pak Pinggiru malah nanya kabar Kak Kodok sedih coba. Preman Duri. Duri lucu deh. Kayak aku tuh kayak bangga gitu tahu Duri. Bisa orang nggak tahu Duri. Kak Brilian, ayo semakinin aku Kak Indah udah amin. Mat. Bulan ini kita telepati dulu ya. Indah, maaf cuman bisa kasih bintang. Kan Naura Azalea. How cute. Lucu banget. Gak apa-apa, gak apa-apa. Indah semangatin ibu aku dong. Ya, semangat ibu. Bukan Freya JKT ya, Freya anaknya Mama Ui. Atau kalian tahu Lulu atau dan UA nggak? Nggak tahu, kenapa nggak tahu? Padahal aku mau ngomongin itu gitu di Twitter, tapi kayak orang mungkin nggak tahu kalian. Lingkaran matanya hitam ya. Bisakah bilangnya kayak Indah jangan begadang, itu kan lebih lembut ya. Muter terus. Muter apa deh. Siap Paul. Makasih Kak gift-nya. Kasih ya Paul. Thank you. Ya maaf aku belum bisa. Terus mau dibilang lucu juga, gemes juga. Apa itu Ojini Ojini? Azmi, next video call mau lanjut bahas Harry Potter enggak? Kangen Harry Potter, aku ya kemarin pengen reward tapi kayak udah cukup reward semulu, ntar deh kalau pulang. Siapa di sini yang suka Harry Potter juga, kayak bener-bener bucin yang kayak oh my god Harry Potter tuh bagus banget, kayak kok bisa dia mikir cerita gitu gitu.
Nge-lag deh. Nge-lag gak sih? Gabriella Stefani. Harry Potter gak bagus. Ew. Tolong perbaiki seleranya ya. Boris 19. Ada tahu bulat kayak iya bersadar, Deng. Kazmi ajarin aku ribut. Udah tamat apa Harry Potter? Iya, tapi ditonton lagi dong beberapa kali kayak sampai ngerti seluk-beluknya gitu loh. Ih, udah malam loh, masih juga jualan tahun bulan. Tiba. Sombong ah, gak pernah waro Kak Aul. Ih, parah sih Kak Aul. Gak tau nih, sombong banget. SR member mana yang ada tahu bulat? Ya, aku. Aku. Indah nyimpen tahu bulat di pipinya. Ah, siapa yang ingat bu tahu bulat di show 3? Show 3. Untung dia nggak nyebutin nama tahu bulatnya ya, maksudnya kayak brand. Ada Mbak Sendawa tahu bulat rame kan. Ngakak. Dinda Wai oleng ke arah. Oke. Okay. Dinda Wai Anukun. Oh, Anukun memberikan aku gift. Keren. Dinda Wai juga. Bapak kos jangan dilupain. Ya, tadi juga ada yang orang lagi survei kan lewat gitu loh. Di mana kalian nyari gitu kan. Sudah jam setengah, aku hampir kaget, aku kira udah jam setengah 12 sekarang. Cepet banget. Udah keluarin tahu bulatnya. Nggak bisa dikeluarin, tertanam. Jangan gitu. Kan tahu bulat ini. Wifi jelek, udah lapor Pak Kos. Gak bisa, aku udah pernah lapor, dia gak percaya. Iya, Indah pernah nyobain tahu bulat? Iya, aku gak pernah. By the way, aku udah nonton dance covernya KLD. KLD mana? Yang relay dance. Mochi itu ndah yang di pipi. Ya boleh, apalagi soal mochi. Indah pamit dulu baterai aku udah habis lagi di jalan. Di jalan kemana? Dia tahu kalau kamu udah nonton, makanya ngumpet. Iya, kadih kok aku. Hai kadih kok aku. Pipi cimol, kabukis. Kabukis? Privat talk sama aku enggak? Don lagi ultah. Oh, selamat ulang tahun Kak Don. Sekarang hari ini banget ultahnya. Ulang tahun keberapa Kak Don? Hai Indah, hai Kak Azra. Udah kecewa sama ending Love Alarm gak? Kareka Putra. Hello Kareka Putra, aku bahagia banget sama ending Love Alarm. Pasti kakak tim Song Kang kan? Hicks, oke deh kalau gitu aku pamit dulu ke Bagas Kak Ranger. Hah, kok pamit-pamit aja nih saya lihat-lihat. Indah masih tim kapal miris atau enggak? Gak tau sih, kayaknya terpantau bakal karam gak sih miris?
Indah Nathan Avilera enggak. Aku boleh oleng ke Indah. Boleh banget. Karifuls, hai Karifuls. Live-nya masih lama enggak? Enggak tahu deh, kayaknya bentar lagi. Indah, aku setia di sini sampai 300 tahun ke depan. Miris itu sebenarnya Mifu Moris. Hah? Kok diganti-ganti sih orang Mifu Boris? Malah bawa-bawa ke Moris. Aduh, parah banget. Boleh masuk Inter Indah gak? Eh, aku suka deh, kayak adminnya suka gantiin Antar Indah. Antar Indah tuh maksudnya tidak terindah gitu kan, buat manggil yang lain. Lucu. Beneran kami nanti padahal kamu harus nunggu itu siapa Anu kun pastikan yang admin. Guys, aku kesemutan. Oh, oke. Bisa nih. Gimana ya? Indah-indah kalau adminnya akun Anu kan suka tubir. Aku jadi malas karena ada kapal miris. Ngambekan banget ya. Sianida, debu peri. Hah? Debu peri ini siapa? Sianida. Gara-gara miris aku jadi mau pensi. Eh guys, serem. Ngancem-ngancem pensi. Aduh. Indah internetnya. Enggak, bukan itu kayaknya. Kita punya teman yang sama, Debu Peri. Oh iya, hai Debu Peri, namanya siapa? Enggak, persiapan menyambut Ramadan. Enggak ada, cuman takut aja enggak kebangun ini kan sahur. Indah, Indah apa yang jadi rajin? Aku, Indah Cahya. Oh, rajin kan aku ngetit. Bangga deh. Senang kalau kalian senang. Pintar kan? Makasih Karifuls. Makasih Karifuls. Keren deh. Hebat lo, 9 tweet sehari. Iya kan? I know. Indah jadi bikin kapal sama Teh Heli. Apa namanya? Gak tau. Yang lucu dong namanya. Yan, kalau ngetik di Siko pakai caps lock. Siapa tuh Kak Yan? Batu Abana tuh. Tak nampak soalnya deh Indah doh. Lidah. Kenapa lidah coba? Lidah. Oh iya, bisa juga sih. Kabrian. Kabrian tahu bahasa. Eh, lancar ya Minang ini. Sebenarnya tuh kayak bisa, cuman kayak kaku aja gitu, harus pelan-pelan. Kalau enggak kayak belibet.
Indah boleh video call sama aku nggak nanti? Boleh. Udah nonton Vincenzo belum? Belum. Ih, gara-gara aku muti tadi pagi banyak yang nyaranin Vincenzo kan. Kalian juga nonton ini dong, Hello It's Me. Bagus. Kamu orang Minang? Bukan. Wah, bukan orang Minang dong. Orang Jambi. Gak iso boso Minang. Aku juga iso nih boso Jawa. Bahasa Jawa tuh susah banget. Apakah kerinci masuk Wong Kito Galo? Yes. Eh, Wong Kito Galo itu Palembang gak sih? Sebenarnya bukan Jambi. Aku nontonnya Hello Me sama gak sih? Iya gak sih? Ceritanya tuh tentang ini, tentang yang dia ketemu sama diri dia 17 tahun. Waktu 17 tahun. Sama gak sih Kak Ayu? Mall Batanghari lantainya masih kaca gak? Batanghari. Mall Batanghari? Gak ada Kak Rivals Mall Batanghari. Adanya mall yang dekat Batanghari gitu ya. Kaca, emang pernah kaca? Batanghari kaca. Lupa deh. Aku pernah jalan-jalan ke Pekanbaru. Aku juga pernah sekali doang sih tapi. Di Kerinci ada yang jualan cilok? Gak ada. Kata Anu ada, dibohongin dong. Anu, Anu Kun. Ya, itu namanya. Ini refus dong nih, Kak GMSC. Kak GMSC, jangan marah. I'm sorry. Hai Kak GMSC. Tip-tip, just tip ya. Bye Indah, bye. Kan baru. Cilok, cilok, cilor, cireng, lengkap. kata Anu Kun, Mall Batanghari bawahnya air. Enggak. Halo Indah Indira Natio. Hai Calvin. Anu apa suka bohong. Anu Kun. Nyimak aja lah Kak Jason Hio. Siapa orang Pekan? Ih, Pak Pinggiru dari tadi masih loh di sini, dia nyimak doang. Siapa orang Pekan? Baru. Apakah aku harus tidur atau tetap menonton? Tidur, biar kantong matanya gak ada. Orang Dumai. Dumai? Aku gak tahu Dumai di mana, tapi aku pernah dengar. Dumai. Dumai di mana ya? Indah kok indah ya. Emang ada indah yang enggak indah. Kamu sendiri aja berkantong mata. Iya, terus kenapa? Terus kenapa Kak Elmi? Karena aku mengingatkan orang lain. Menurut aku gak enak dia dari tadi kayak Dumai dunia maya. Jangan memancing emosi saya Kak Bokis. Duri tahu Dumai kok, skip. Iya kayak pernah dengar tapi gak tahu gitu dimana. Ini ada tukang nasi goreng enak. Indah, aku izin manggil-manggil kamu aja ya di sini. Hey Indah, sudah berapa banyak meme kamu koleksi?
Enggak, aku enggak ngoleksi meme tau. Aku cari di pin peanut butter. Aku cari. Ya, Duma itu Riau. Yes. Indah, coba bahasa Sumatera dong. Bahasa Sumatera. Aku bingung deh kalau bahasa Sumatera tuh apa. Tapi kemarin waktu aku lagi satu tempat duduk, satu bang sama Kak Anin, itu kan aku kayak ditanyain, kamu kenapa kenapa daftar ini kan sama orang lain. Terus aku bilang karena daftarnya mudah. Terus Kak Anin bilang kalau di Jakarta nggak gitu ngomongnya, ngomongnya tuh gampang, kalau mudah tuh jarang dipakai gitu di sini. Anin apa yang tasnya mah? Anin, iya nggak sih? Anin tuh tasnya mahal-mahal deh. Indah makan nasi padang pakai sendok, pakai tangan lah. Kalau ini juga, kalau kayak jadi deh. Aku juga masih agak bingung sama bahasa Jakarta. Iya, maksudnya mudah tuh kan gampang. Tapi mereka heran sama mudah. Mudah. Easy. Mudah. Gampang. Kak Indah bahasa Jambinya aku makan nasi apa? Aku makan nasi. Sebenarnya bahasa kalau bahasa Jambi tuh kayak mirip sama bahasa Indonesia. Yang beda itu bahasa Kerinci. Bahasa Kerinci tuh kayak emang aneh. Coba aku lihat ya. Aku ambil sesuatu. Oh iya, belum dimasukin wifi. Gak jadi deh. Aku udah mau ngambil handphone dan mencari bahasa Kerinci, tapi ternyata passwordnya lupa aku masukin. Belum pernah aku buka di sini. Yang jelas bahasa Kerinci itu unik. Aku pengen banget belajar bahasa, kayak bisa bahasa Kerinci. Cie, HP baru ya. Bukan handphone sih. Bukan handphone. Gak baru sih, udah lama. Cie, HP baru. Gak baru. Udah lama. Kalian gak tahu. Bahasa Jambi banyak akhiran. Oh enggak, Kak Indah. Iya. Apodio kau nih. Apa dia kau nih? Ngerti gak? Coba ngerti. Ngerti lah ya. Apa dia kau nih? Kau. Kalau basing sebenarnya tuh tahu gak sih orang-orang? Sebenarnya kayaknya basing tuh sering dipakai gak sih? Basing lah. Wih, kayak HP-nya ada dua. Aja dua. Sebenarnya ini bukan handphone. Ini adalah tab punya adik aku. Basing itu nama kota di Avatar. Basing. Apa tuh, saya gak ngerti. Saya juga gak ngerti. Aku tanya Basreng, lucu banget. Habis gajian ya, Bun? Enggak, udah lama. Indah-indah ya, Kak Bagas Ranger.
Basing terserah tapi dikira bahasa Inggris. Emang iya, main yang kira bahasa Inggris. Basing. Oh, jadi aku ntar ngomong basing aja sering-sering. Basing lah. Basing lah. Mau makan di mana? Basing lah. Habis ini kita kemana? Basing lah. Di Pesapa Indah aku gabung Inter Indah. Apa sih Ben KZ? Hai! Kak, apa sih Ben KZ? Sekarang saatnya headline Inter Indah di bio kita. Bisa lihat di Twitter. Basing lah. Biasalah. Biasalah. Beda. Ada preman duri. Oh. Preman duri, Papi Giru, thank you. Saatnya bulan ini kita ketemu di video call. Besok nak ke mana dah? Ke mana-mana hatiku senang. Besok enggak tahu sih. Jadwalnya belum dapat. Alun dapet wat jadwalnya. Bisa apa itu aku sholat. Ganache, hai Kak Ganache, Kak Pinta, hai. Hai Kak Pinta. Aku skip video call dah, maaf ya. Kenapa? Anukun, ayolah video call. Ayolah Anukun, kayaknya kalau misalnya Anukun mau video call bulan itu, orang datang karena mau lihat wajah Anukun. Oh, kemarin video call sama aku Nukun tapi dia off cam. Anukun, kalau aku pulang ke Kerinci, kayaknya kemungkinan kita bertemu di jalan tuh sangat besar gak sih? Anukun, rancaknya kita meet up. Anu, kalau nggak video call aku skip fotonya Kak ke Indah. Ih, Haripos tahu mukanya. Hanya saya yang tahu aja Anukun. Oh, udah pada banyak yang tahu. Hai, aku kembali Dinda Wai. Ada yang sadar Dinda Wai dari tadi pergi? Aku nggak bisa video call. Aldebaran siapa? Ayolah Kak Gilang P. Aku masih belum bisa video call. Pasti di- aku kenal Anukun udah lama tapi gak tahu mukanya. Aldebaran siapa? Aku taunya Aldi Tayer. Oh, Aldebaran nama bintang, bintang di langit. Oh, Ikatan Cinta, tahu. Oh, itu Aldebaran namanya. Ibu kamu gak nonton Ikatan Batin? Kayaknya sih gak nonton ya, mamaku tuh gak nonton gitu. Bulan ini masuk siang terus dah. Mentang-mentang diucapin. Oh, aduin ke mamaku kamu gak tau Aldebaran. Sekarang aku tahu Aldebaran. Oh, Ikatan Bat. Seru gak sih? Pengen nonton deh jadinya. Yang sama Amanda Manopo kan? Emang iya, Nukun mirip Aldebaran. Aldebaran. Aldebaran atau Aldebaran? Aldebaran. Ah, yang benar.
Aldebaran. Nih. Amanda Mermaid Aldebaran. Oh, Aldebaran. Aku kira Aldebaran orang ngomong-ngomong itu, aku kira dia India gitu loh. Eh, gimana sih? Kayak sinetron India gitu. Aldebaran. Ternyata itu nama orang. Di belakang itu foto apa ada? Itu foto. Gak ada foto. Anukun anak bupati. Oh iya, Anukun. Pak siapa? Bupati tahun berapa Anukun? Bupati Kerinci siapa? Indah bonekanya gerak sendiri. Iya kah? Harusnya aku ngasih nama boneka-boneka aku ngasih. Ini dari siapa coba? Bupanya dari siapa? Indah si Pikun. Ya lupa bupati. Ya aku lupa Bupati Kerinci sekarang itu Pak. Ah, aku tahu. Yang sebelumnya aku tahu Pak Murasman. Yang sekarang itu Pak. Aku tahu wakil bupatinya. Jadi siapa yang papanya Anukun? Pak Gubernur sekarang itu baru dipilih tapi lagi belum resmi gitu sih kalau nggak salah. Kemarin Fahrori Umar. Eh, Fahrori Umar. Ya kan? Yes. Adi Rozal, yes, Pak Adi Rozal. Gubernurnya Zumi Zola, Zumi Zola, Pak Zumi Zola tuh, jangan buat aku ngomong gak pakai Pak deh, Pak, pakai Pak, jangan nyebut-nyebut nama dong, sopan. Aku pengen punya itu deh, kucing. Gimana caranya? Cukup itu politik gak sih jatuhnya? Gak boleh gak sih kita ngomong itu guys? Gak kan, aku cuma nyebut nama bupati. Aku gak nyebut ini loh, aku nyebut nama bupati sekarang yang menjabat. Kucing yang British short hair aja indah. Boleh, boleh kan kepala daerah tuh ada yang tahu kan aku ngomonginnya kepala daerah. Masa aku nggak tahu nama bupati dan gubernur sekarang? Dapat salam dari kos JKT33. Ah, apa tuh kos apaan tuh? Ina suka kucing ya, dan aku nggak pernah kepikiran buat melihara doggy. Pernah, karena aku ngerasa doggy itu kayak ini, apa sih namanya, terlalu aktif. Aku tuh suka yang kalem-kalem, yang males-males, yang mirip-mirip aku gitulah. Siapa tuh yang ngasih aku gift? Kak siapa? Paul? Kak Fira? Hai Kak Fira. Pelihara kodok aja. Jelai. Pendek suka kucing, kalau aku suka kan indah.
Komennya masih jalan kok. Nge-lag Bu Haji, nge-lag ya. Pindah kosan aja, kayaknya aku udah 3 kali pindah kosan deh. Pak nge-lag, iya nih Pak. Sebenarnya panggilnya bukan Pak, Koko panggilnya. Koko, wipe. Padahal kucing oranye meresahkan. Iya, ih, tahu nggak sekarang kayak kucing lain gitu. Terus Niko musuhan sama kucing yang itu. Jalan ya ke jalan Sumatera Timur. Ih, telat banget nyampenya. Delay ini udah nyampe dari tadi. Indah, kamu tidur di atas keras. Oh iya. Kedengeran ya bunyi? Enggak, ini kasur baru. Baru sadar deh aku. Belum aku buka. Ini kasur baru guys. Masih ada plastiknya. Udah jalan kah? Halo, coba jawab yes. Indah cantik. Nah, berarti waktu kita udah sama. Soalnya tadi waktunya nggak sama. Indah cantik. Good. Dan bagus-bagus. Ya, udah. Lumayan lah kayak delay 15 detik. Tadi aku ngomong kedengeran gak sih? Tapi komennya dari tadi jalan tahu. Kedengeran. Gak cantik, Boris gak kalah cantik. Ayo lanjut cerita. Sampai mana tadi? Aku sampai lupa. Apa sih? Kucingmu kenapa? Kucing? Oh, gak denger ya. Kucing aku, si Lily, itu dia suka sama kucing. Gak tahu kucing apa. Tapi Niko tuh suka sama Lily, kata mama. Tapi Lilinya suka sama yang lain. Lily tuh suka ngikutin kucing lain gitu loh. Terus Niko kayak gak suka gitu sama kucingnya. Tapi aku tuh gak setuju Lily sama Niko karena mereka itu bersaudara.
aku pokoknya setiap ngelihat Niko deket-deketin Lily tuh kayak aku, oh, nggak boleh, nggak boleh, aku langsung misahin gitu tau, kayak nggak boleh. Aku tuh ngeliat itu kayak mereka saudaraan. Padahal nggak bersaudara, mereka beda mama papa. Enggak, mereka enggak saudaraan. Orang mereka itunya beda. Enggak, mereka enggak saudaraan. Tapi kayak berasa kita tuh keluarga, guys. Kalian enggak boleh saling suka gitu kan. Berarti boleh, enggak boleh. Karena mereka satu rumah, artinya mereka udah keluarga. Aku lebih setuju kayaknya Lily sama yang kucing yang dia suka di luar itu. Cuman kasihan sih Nikonya kalau mungkin dia belum ketemu kayaknya. Padahal Niko tuh hobi jalan pergi keluar rumah gitu loh. Jadi dia sering hilang. Kan sering hilang sih dia balik lagi. Cuman kayak dia sering pergi nanti pulang sendiri. Tapi kayaknya dia tidak menemukan kucing yang cantik gitu kan. Iya kan, bingung kan, kayak gimana gitu loh. Gak boleh, aku sih gak setuju Lily sama Niko. Niko tuh gak mau denger. tapi by the way kemarin tuh mama aku sempet mau kayak, udahlah Niko kita iniin aja ya. Soalnya Niko tuh dia udah ini, kurusan. Kalau kucing tuh kan lucunya kan yang gemuk gitu kan. Terus mama aku bilang, Niko kita kasih ke orang lain aja. Karena dia udah gak gendut lagi kayak dulu. Jahat. Iya, tapi aku gak setuju. Karena aku lebih suka Niko dulu sih. Aku gak tahu kalau sekarang dia kurusannya gimana. Tapi aku lebih suka Niko daripada Lily. Karena kalau Lily tuh dia agak kayak, kalau digendong tuh dia agak kayak lari-lari gitu loh, kayak gak mau gitu. Kalau Niko dia mau. Terus dia dulu tuh emang bulat banget, kayak enak meluknya, gendongnya. Semoga aja pas aku pulang dia masih ada ya. Kalau dibuang Niko jadi jahat. Iya kayak Lotso ya. Niko, thank you for the memories. Save Niko. Sini aku rawat beneran. Niko usia berapa? Niko itu kayaknya belum nyampe setahun deh. Kenapa kucingnya gak dibawa ke Jakarta? Gak tau ya. Soalnya aku suka Niko itu karena dia lari pun juga gak perlu dicari, dia pulang lagi. Dulu waktu aku punya kucing tuh setiap dia lari pasti gak balik-balik, jadi harus aku nyariin ke SMP 1. Soalnya rumah aku deket sana kan dulu. Di rumah aku tuh di belakangnya tuh, kayak di belakang rumahnya tuh ada sekolah. Nah dia sering kabur ke sana, kucing aku yang lama. Itu bener-bener nyarinya susah banget, mana sekolahnya gede. SIMP apa nih? Maksudnya? SIM?
Niko ini kawannya. Apakah Ida suka bulan puasa? Suka. Suka. Koni-koni. Masa aku takut kucing, Kak? Itu aneh banget sih orang yang takut kucing, Kak. Kok bisa? Indah udah nyobain biji salak, udah, dan gak suka. Sekolahmu ada pesantren kilat nggak? Dulu ada waktu SD. SD. Cishani alergi kucing, kamu tahu, tapi Cishani punya banyak kucing. Dia tuh karena alergi, bukan yang nggak suka. Cishani suka kucing, cuman dia alergi. Temen aku juga ada yang gitu. Kalau aku takut sama Melody, takut ada pembunuh. Kalau aku takut sama Melody, aku lebih takut sama ini sih, Doggy. Jam segini belum tidur, emang kayangan udah tutup. Iya nih, mau tutup. Udah ya guys, sekarang kita sudah selesai. Makasih udah nonton. Sekarang jam berapa? Kalian nyuruh aku cepat tidur kan? Kayu, abis ini dimarahin Kayu karena memancing aku menyelesaikan showroom ini. Semuanya makasih udah nonton showroom aku hari ini. Siapa tadi yang ingetin? Kayu. Saatnya kita pulang ke kayangan karena kata Kak Ayu udah mengingatkan kalau kayangannya mau tutup. By the way, Kak Ayu ngirimin aku VN di Instagram gitu. Lucu deh, kalian gak mau ngirimin aku VN juga. Tolong jangan tutup dulu. Lucu banget. Makasih guys udah nonton. Besok-besok kita showroom lagi ya, besok-besok. Nanti kita gak ada sih, aku mau ngomong apa sih. Giftnya mana sih? Karam dan Tan, makasih giftnya. Kak Jul JR San juga makasih. Kak Brema Uwu juga makasih. Makasih, makasih, makasih. Kayangannya gak ada. Gak akan tutup aku saat besoknya bulan depan. Iya, bulan depan juga termasuk besok kan. Jangan lupa show hari apa sih aku? Hari Sabtu ya? Dua show. Nonton dua-duanya ya. Kalian tidur biar gak ada kantong mata seperti aku. Dadah guys. Goodbye. Kayangannya 24. Enggak, kayangannya semenjak COVID, pandemi, jadi cepat tutupnya. Bukanya juga agak lama gitu, kayak agak lebih siangan. Enggak tahu ya. Kasih guys. Udah berapa lama, berapa kali siang. Makasih buat giftnya, towernya Kak Riful sama Kak Premanduri. Kak Premanduri masih ada gak sih?
Makasih semuanya, selamat tidur, mimpi indah. Siapa yang mau mimpi indah hari ini? Nginep di sini aja dulu, besok baru pulang. Lucu deh. Terima kasih showroomnya hari ini, Kak Indah. Makasih guys, aku mau buka showroom dulu. Karena aku pakai showroom. Dadah. Bye bye. Yang di post tolong yang bagus ya fotonya, yang di screenshotnya bagus. Makasih. Dadah. Dadah Kak Pinta. Dadah Kak Kodok Sedih, dadah Kak Brian, dadah Kak Ayu, dadah Kak apa sih Benz. Dadah Kak Generasi 9. Dadah semuanya. Dadah.